Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, saya lagi bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di kota yang sangat kita rindukan semua, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Nah, di belakang saya di kejauhan sana adalah Masjid Nabawi. Kami di sini pengin ya ikut berdoa. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini 2023, mudah-mudahan di tahun yang baru ini semua hajat antum yang diridhai Allah Ta'ala kabul, nggak pakai susah payah. Amin. Ya, yang hidupnya mengalami kesusahan dirubah menjadi kebahagiaan. Amin. Ya, yang punya hutang lunas nggak pakai susah payah. Amin. Nah, yang belum punya jodoh seperti yang di kanan kiri saya, segera bertemu jodohnya yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Amin. Yang belum dapat anak keturunan, semoga dapat anak keturunan yang soleh dan solihah. Ya, kemudian diberi rezeki semuanya berlimpah ruah, barokah dari segala arah, gak pakai susah payah, gak ada masalah dunia hingga jannah. Amin. Nah, dan mudah-mudahan semua yang menyaksikan tayangan ini mendapatkan rezeki yang mudah, barokah untuk pergi ke Tanah Suci, amin, Mekah Al-Mukarramah, amin, dan Madinah Al-Munawwarah untuk haji, umroh, dan ziarah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua dicatat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Karena saat ini kami lagi berkunjung ya kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Saat ini kami lagi berada bersama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Gunung Uhud. Ya, kami lagi duduk di Gunung Uhud. Yang mana Nabi berkata SAW, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Cintanya Uhud dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan bersama kekasihnya Rasulullah SAW, kita pun mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, selamat beribadah sebaik mungkin di tahun yang baru ini. Dan mudah-mudahan kita panjang umur sepanjang-panjangnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kemudahan, kekayaan, dan segala hal yang indah, dan kelak wafat dengan husnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.